Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Deddy Rosadi dari channel Deddy Rosa Mobil Bekas. Sobat-sobat, bagaimana kabarnya hari ini? Insyaallah semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan saya senantiasa mendoakan agar supaya saudara-saudara, sobat-sobat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kelancaran rezeki yang berlimpah. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Untuk kali ini saya ingin mereview mobil Avanza, Toyota Avanza tahun 2010. Berwarna silver, transmisi manual. Untuk kondisi ini masih bahan. Kebetulan ini mobilnya masih bagus banget. Di mana kondisi tersebut, saya bilang masih bagus banget. Mobil ini bisa dibilang bahannya bahan istimewa. Tinggal kita poles, kita rapihin. Insya Allah kinclong lagi, bagus lagi. Untuk pajaknya pun plat nomornya plat nomor B, Tangerang Kabupaten ya. KTP-nya nempel. Tahun ini kebetulan saya dapat mobil pertama dari baru, asli. Dan untuk kondisi-kondisi mobilnya, sebagian besar cat-catnya itu masih orisinil, masih original ya. Jarang sepletan. Sepletannya ada tapi nggak terlalu banyak. Masih dalam kategori normal untuk tahun 2010. Oke, mari kita lihat untuk kelengkapan dan spesifikasi kondisinya ya. Untuk bodi semua masih sehat, tinggal dirapihin. Bannya pun masih bagus, peleknya pun masih bagus banget, benar-benar bagus banget. Karena untuk tahun 2010 untuk lecet-lecet pun hampir jarang ya kelihatannya. Untuk bodi pun ada yang lecet tapi nggak terlalu, ini tinggal dipoles, dirapihin. Paling kita ada di sini PR-nya sama di list plang. Oke, untuk kondisi electric mirror-nya masih berfungsi normal dengan baik. Kaca-kaca depan, belakang itu semua masih berfungsi dengan baik. Oke, ini kuncinya, nanti kita cek ke dalam. Kita cek untuk pertama, cek body-body dulu ya. Cek body-body, kita lihat semuanya nat-natnya masih rata semua. Ini pertanda masih original. Masih belum diapa-apain ya. Oke. Terus juga silakan mari dilihat. Paling lecet di sini sama di kaca film yang agak udah sedikit meletek ya. Oke. Silakan. Dan nat-nat yang di sebelah kiri pun belakangnya masih normal bagus, masih bagus. Pintu pun masih presisi, masih standar, belum ada rusak atau benturan. Catnya masih original ya, nggak belang. Nah, di sini pun nat-natnya masih bagus, masih rapi. Ini mobilnya kebetulan yang punyanya masih bilang bisa dibilang apik. Kebetulan penggunaannya untuk antar jemput anaknya ya, untuk sekolah. Itu aja sih. Oke, untuk dalaman tengah kita lihat semuanya masih bagus. Double blower-nya masih bagus, pelapon-pelaponnya masih bersih. Oke, mari kita lihat ke dalam ya. Kita tengok ke dalam, untuk kilometer asli 160.000 untuk tahun 2010. Oke, indikatornya semua berfungsi dengan baik. Mobil ini selebihnya masih bagus, masih original. Yang tidak original adalah head unit. Head unit di radio tip ini. Radio tip ini sudah pasangan ya. Dia udah double din radio tip. Untuk AC semua masih berfungsi, masih dingin. Setir pun masih bagus, nggak grepes ya, walaupun sudah agak kendor, tapi grepes ini terbukti karena kilometernya 160.000, mobilnya tahun 2010, asli. Dan pemakaiannya pun masih benar-benar bagus, kelihatan dari standar setirnya ini. Oke, dari segi dashboardnya pun masih rapi,
nggak ada lecet, nggak ada baret-baret atau rusak ya, semuanya luar biasa, bahannya bagus. Untuk kaca electric mirrornya kita cek yang sebelah kanan dulu. Sebelah kanan ini masih berfungsi dengan baik. Oke, yang sebelah kiri pun kita cek, ini masih berfungsi dengan baik juga. Oke, untuk wiper pun kita cek, masih kondisinya sangat baik. Belakang kaca samping depan supir kita cek, masih bagus juga. Yang sebelah kiri kita coba, masih bagus. Oke, baik. Yang belakang pun kita cek, masih bagus juga, fungsi dengan baik. Yang sebelah kanan belakang kita cek juga, masih baik juga. Oke, untuk wiper belakang kita cek, berfungsi, semua masih pada rule dan tempatnya. Untuk mesin yuk kita tengok. Untuk mesin ini belum diapa-apain ya, masih rapi semua kondisinya, tidak ada yang rembes, tidak ada yang bocor, atau tidak ada suara yang ngelitik ya, semua berjalan normal. Oke, kalau kotor wajar ya, karena saya dapat masih bahan belum dirapihin. Untuk full head dan apronnya masih utuh, masih bagus, rata, tidak ada bekas cedera atau nabrak atau senggol ya. Nat-nat yang di sini kap mesin pun masih sangat bagus, tidak ada insiden sama sekali. Baik, kita tengok ke belakang. Mari. Kebetulan pintu bagasi belakang kita lihat masih rapi semua, masih rapi. Nanti sarung jok kita bisa ganti, sama kaca film kita bisa ganti. Untuk yang ininya pun semua sasis ya, sasis belakang masih utuh semua, bersih, tidak ada kotor, tidak ada nabrak atau karatan, tidak ada. Ini bersih semua, bagus, rata. Insya Allah ini mobil benar-benar luar biasa, bahan yang sangat baik. Baik sobat-sobat, kebetulan mobil ini saya dapat nggak terlalu mahal dan nggak terlalu murah. Tapi untuk kondisinya insya Allah tidak akan mengecewakan sobat-sobat semua. Oke, baik, sampai di sini. Yuk kita lihat foto-foto mobil ini ya. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih, terima kasih.
semuanya masih normal. Kilometer pun masih rendah. Yang belum, yang tidak orisinil cuma di headlamp aja ya. Untuk AC masih sangat dingin. Baik, sampai di sini dulu. Kalau ada kata-kata yang salah, saya pribadi mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.